Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberi tutorial pemasangan sarung tangan steril atau handspoon steril. Oke, langsung aja. Oke, jadi langsung kita buka aja. Sebelum kita memasang sarung tangan steril ini, kita lepaskan semua perhiasan atau jam tangan yang menempel di tangan. Jangan lupa sesuaikan nomor dengan tangan kita atau ukuran tangan kita berapa. Nah, ini saya pakai ukuran yang 7. Kita pastikan arah tangan benar, kanan dan kiri, kanan yang right dan kiri left. Kita buka. Nah, di sini ada kertas sedikit. Kita mengambil bagian dalam, kemudian dipegang, kita tarik. Oke. Kemudian kita ambil yang bagian kanan dengan tangan kiri. Kita pegang, ambil, kita masukkan tangan kita posisi seperti ini. Usahakan tangan kiri tidak menyentuh bagian luar. Jadi bagian dalam kita tarik. Selanjutnya bagian tangan kiri kita pegang dengan tangan kanan yang sudah memakai sarung tangan steril. Seperti ini kita pegang karena ini masih steril. Kemudian jari-jari masuk ke sela-sela bagian dua sarung tangan steril. Kita tarik sampai ke ujung, sampai benar-benar mentok. Oke, seperti ini. Jangan lupa sesuaikan ukuran sarung tangan dengan tangan Anda. Selanjutnya, bagaimana cara melepaskan sarung tangan yang sudah terkontaminasi atau terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien ya. Kita pegang bagian dalam sarung tangan. Maksud saya bagian luar. Kita ambil. Kemudian yang kiri kita ambil bagian yang dalam. Lalu kita buang ke tong sampah infeksius atau berwarna kuning. Selesai tutorial kali ini. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Jangan lupa like, share, subscribe.